Gak cuma suasana liburan, Bali juga punya kuliner mantap dan lezat. Ini karena proses masaknya dengan bumbu genep alias rempah-rempah yang lengkap. Coba kita sekarang ikuti proses memasak tampah nasi Bali di resto khas Bali kawasan Cirende, Tangerang Selatan. Menu ayam sisit ini, lihat bumbunya merah membara. Tinggal ditumis dengan minyak goreng dan tuangkan ayam suwir. Gak perlu lama-lama ya, karena ayam sudah matang dalam proses perebusan terlebih dahulu sebelum disuwir. Sama halnya dengan bumbu betutunya nih. Tuang sambal, ayam, angkat deh. Selanjutnya kita panaskan sate lilit dengan sedikit mentega. Wih, aromanya bikin perut saya minta makan nih. Wah, ini sudah banyak banget menu yang ada di hadapan saya. Selain tadi tiga yang saya masak, sudah ada daging serelimau, terus ada tongkol sambal matah, dan juga ada tum atau pepes ayam. Aromanya wangi banget semuanya, kita cobain satu-satu langsung. Menu tampah nasi Bali ini menjadi favorit para pelanggan. Dalam satu hari, bisa ada lebih dari 50 pesanan datang untuk acara keluarga atau kumpul-kumpul lainnya. Tapi kalau Anda mau cicip untuk sendirian aja, bisa kok pesen porsi lebih kecil. Satu porsi kecil nasi rames Bali dijual mulai dari Rp25.000. Menu yang disajikan di sini punya cita rasa asli. Enak nih dagingnya. Mantap. Nah, bumbu dari sate lilitnya ini juga tebal banget, nggak pelit. Kemudian cita rasa bumbu rempah dari ayam sisit dan juga ayam betutunya juga kuat. Semua masakan yang ada di sini mengingatkan dengan suasana di Bali. Putih Van Pudi, Imam Muhairib, Tangerang, Banten.